Seorang penunggang motosikal bertindak biadab apabila melakukan provokasi ke atas seorang pemandu. Menerusi video yang dikongsikan dapat dilihat, pemandu tersebut telah memberikan isyarat untuk menukar lorong, namun secara tiba-tiba, muncul sebuah motosikal yang cuba memotong di sebelah kiri. Biarpun signal telah diberikan lebih awal, namun penunggang tersebut tetap tidak berpuas hati. Mungkin penunggang tersebut merasakan, pemandu kereta langsung tidak ada hak untuk menukar lorong.